阶梯向 Alice 莱提比较赛马。First of all, let us praise and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, who always pours out the pleasure. Salawat and salam may always be poured out to a revolutionary figure who is the first and the best man, the son of Abdullah wa Ummi Amina. He is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Please allow me Rajwa Sabira saja. From Muhammadiyah Madiwilatan Elementary School. Menyampaikan pidato mengenai meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Setelah kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya untuk bertauhid, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Janganlah kau mengatakan ah kepada orang tuamu. Jangan kau bentak. Dan katakanlah kata-kata yang baik untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridhaullahi fi ridhaul walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Dari kisah Abdullah bin Umar bin Khattab, ada seorang lelaki yang menggendong ibunya untuk berhaji dari Yaman ke Mekah. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? La, tidak. Rasa sakitnya ketika melahirkan engkau itu belum kau balas. Dan betapa mulianya orang tua kita yang mendahulukan kepentingan anaknya daripada dirinya sendiri. Maka mohonlah kepada Allah agar kita mampu berbakti dan tawaddu kepada orang tua kita. Salah satu contohnya dalam hal pendidikan. Banyak anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Karena kita mampu berdiri di sini adalah karena orang tua kita. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunubana walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu bapak kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
engkau lah kami memohon pertolongan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menolong kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Uzur makola, wa ta'zur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan melihat siapa yang berbicara.